hari ini aku mau review tentang lip scrub. Jadi di sini aku punya dua produk lip scrub lokal, yaitu merek Zoya sama Mineral Botanica. Untuk Zoya, packagingnya itu lucu banget. Jadi boxnya seperti ini dan lip scrubnya seperti ini, makaron gitu. Botanica seperti ini boxnya. Dan packaging si lip scrub seperti ini. Ya, ini ada tiga kalau nggak salah aku. Pokoknya ada warna pink, warna mint kayak gini, sama warna kuning. Mineral Botanica cuma ada satu. Aku beli ini scrub matcha, terus seperti ini. Teksturnya itu cair, terus di dalam itu ada butir-butir scrubnya. Botanica itu seperti ini sih, wanginya itu wangi gula, dan dalamnya itu lebih padat daripada si Zoya. Akan bersihin dulu lipstick aku. Oke, kita langsung aja coba scrub dari punyanya si Zoya. Ini teksturnya cair gitu, terus ada bulir-bulirnya. Aku suka lebih suka ini sih daripada Mineral Botanica karena wanginya yang aja. Setelah di scrub tuh kayak gini, tapi memang ini karena aku pakai lip tint jadi agak susah sih hilangnya. Biasanya aku setelah scrub aku pakai lip balm gitu seharian, besokannya kulit-kulit keringnya ini udah keangkat sih. Kita coba yang Mineral Botanica. Teksturnya itu padat kayak gini. Terus sama. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in... Kalau habis di scrub, aku langsung pakai lip balm atau Vaseline biar bibirnya lembab, dan besokan paginya biasanya udah kulit-kulit matinya itu udah kena. Di harga si Zoya ini seingat aku 45 ribuan, terus si Mineral Botanica ini 30 ribuan sih. Dan si Mineral Botanica ini setelah sebenarnya ada satu paket gitu, jadi habis pakai lip scrubnya ada lip serum, cuman aku nggak beli aja lip serum. Itu aja review dari aku, review singkat. Balik lagi ke kalian, kalian lebih suka yang mana, yang si Zoya atau Mineral Botanica? Kalau sendiri lebih suka si Zoya karena selain wanginya, terus juga teksturnya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa comment, like, dan subscribe. See you in my next video. Bye-bye.